Okey, ini dia quarter final yang pertama. Nur Hizami Ashraf Tarmizi, tim CMW Suzuka Racing di lane kiri. Di lane kanan, C09 Muhammad Jamil Jasri dari Jasri Project dari Johor. Untuk kategori 4 stroke 100% Pro Street, standby. Terperangkap di dalam jam set. Kerja mudah untuk Hizami Ashraf. Mara ke pusingan yang seterusnya. Quarter final yang kedua sekarang ini, C11 Muhammad Hafiz Azwan Rosli dari Y Motor Suzuka Racing dari Perak akan menentang C08 Mustaqim Jamil dari Shane Fat Melaka. Tower ready. Cantik. Kosong pun 1.74 saat perbezaan di antara jarak keduanya. Kemenangan untuk C11 Hafiz Azwan Rosli Y Motor Suzuka Racing mara ke semifinal. Baik, untuk kuartal final yang ketiga, C10 berada di lane kiri, Muhammad Bakrul Izzuan Muhammad Latif. Depak Tam, Y Motor Suzuka Racing Perak. Dan C07, Mustaqim Jamil, RMC Motor Melaka di lane kanan. Lonji yang baik daripada Pak Tam. Perbezaan 0.19 saat. Kemenangan untuk C10 Bakrul Izzuan Muhammad Latif. Pak Tam Y Motor Suzuka Racing mara ke pusingan semifinal. Kelas D ya. Okey, kelas D ya. Kelas D standby, kelas D standby. D06, D04, D05,
C01 di lane kiri, Pakoi Zolate, Ali Racing Project. Di lane kanan C12 Awi KMW Racing dari Perlis. Tower ready. Ini dia. Action time yang baik sebenarnya dari Awi. Toing. Ini dia kemenangan untuk C01. Fakri Zalatif, CLE Racing Project, mara ke pusingan semi final. Ada lima minit ya. Okay, kelas D, standby. D06, D04, D05, D03, D08, D10, D09, D02. Tak ada dekat belakang. Jalan dah depan, dah habis, disqualified. Kita akan menyaksikan C05 di lane kiri sekarang ni. Hizami dari CMW Suzuka Racing, Kapten C10 Pak Tam Y Motor Suzuka Racing. Oh, dia dapat. Oh, sayang sekali. C05 mara ke final. Ini dia. Manakala C10 akan bertarung di tempat yang ketiga dan tempat yang keempat.
Sudah pun berlepas si 11 Hafiz Azwan datang si 01 Batam. Oh, si 11 mara ke final. Maka si 01 mara ke final bagi menentukan tempat ketiga dan tempat keempat. 10 Pro Street di antara si 05 Noizami Ashraf Tarmizi dari TCW Suzuka Racing Perak yang berada di lane kiri. Maka di lane kanan Mama Hafiz Azwar Rosli Y Motor Suzuka Racing Perak yang berada di lane kanan. Aduh, doi. Kita dia kemenangan untuk si 11 tanya buat Hafiz Azwar Rosli dari Y Motor Suzuka Racing Perak mengungguli kategori ini.